Berikut guide singkat Mr. Mime di Pokemon Unite. Mr. Mime adalah Pokemon dengan role defender. Attack tipenya adalah melee dan damage tipenya adalah special. Kelebihan Mr. Mime yaitu memiliki pertahanan yang tinggi dan juga dapat dijadikan support ataupun tank sekaligus. Sedangkan kelemahannya, damage outputnya terbilang kecil dan ia membutuhkan partner yang kompak saat teamfight. Lalu untuk rekomendasi health itemnya, yang pertama disarankan menggunakan XP Share karena leveling dari Mr. Mime ini terbilang lambat. Equip ini sangat cocok untuk membantunya mendapatkan level walau tanpa berburu wild Pokemon. Lalu health item yang kedua yaitu Body Barrier, memberikan Mr. Mime Shield dan juga kawan terdekatnya saat mengaktifkan unit move, memperkuat Mr. Mime dan juga partner yang ia jaga agar dapat bertahan saat team war. Dan untuk health item yang ketiga yaitu Focus Band, item ini berguna untuk menahan HP Mr. Mime saat keadaan low HP, agar dapat bertahan lebih lama dari serangan lawan. Lalu untuk battle itemnya, disarankan menggunakan eject button. Item ini dapat dipakai untuk membuka war ataupun mengunci target yang ada di posisi yang sulit digapai oleh Mr. Mime. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan ability dan movesetnya. Dimulai dari passive ability, filter. Mr. Mime akan mengurangi damage yang masuk dalam waktu singkat setelah ia menggunakan move-nya. Lanjut ke boost attack-nya, pada basic attack ketiga memberikan damage tambahan dan juga melempar target yang ia serang. Sekarang masuk ke move yang pertama yaitu Fake Out. Mr. Mime memberikan tepukan tangan ke depan yang akan memberikan damage dan mendorong lawan di area tersebut. Ketika mencapai level 4, Fake Out dapat di-upgrade menjadi Confusion atau Psychic. Player harus memilih salah satu dari dua move tersebut. Pilihan pertama ada Confusion. Mr. Mime menembakkan energi telekinesis ke depan yang akan memberikan damage dan juga mendorong target yang ada di jalur tersebut. Jika lawan mengenai tembok saat terdorong oleh move ini, ia akan menerima damage lagi dan juga efek stun untuk sementara. Pilihan yang kedua ada Psychic. Mr. Mime menciptakan ledakan energi di sekitar tubuhnya, memberikan damage dan juga mengurangi special defense ke semua lawan yang ada di dekat Mr. Mime. Lalu masuk ke move yang kedua, move ini bernama Light Screen. Mr. Mime menciptakan dinding yang dapat menghalangi lawan untuk melewati dinding tersebut. Pada level 6, Light Screen dapat diupdate menjadi Barrier atau Guard Swap, tergantung pilihan kalian. Yang pertama ada Barrier. Mr. Mime menciptakan dinding yang dapat menghalangi lawan melewati dinding tersebut. Move ini dapat di-stack sebanyak 2 kali. Yang kedua ada Guard Swap. Mr. Mime mengkoneksikan dirinya ke salah satu Pokemon untuk sementara waktu. Pokemon yang terkoneksi dengan Mr. Mime akan saling bertukar physical defense dan juga special defense-nya. Jika move ini dikoneksikan ke lawan, maka lawan tersebut akan menerima damage overtime serta efek slow selama terkoneksi dengan Mr. Mime. Yang terakhir ada Showtime. Ini adalah unit move yang dimiliki oleh Mr. Mime. Mr. Mime melompat ke arah yang ditentukan, lalu ia akan menciptakan lingkaran area damage overtime di sekitarnya, yang juga akan memberikan efek stun ke semua lawan di dalam area tersebut. Oke, jadi itu saja dulu untuk guide singkat mengenai Mr. Mime di video kali ini. Thank you yang sudah nonton, sampai jumpa di next video. Bye-bye.